Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara merekam suara keluaran dari mixer ini ke sebuah flash disk. Nah, tentunya teman-teman harus menyiapkan flash disk. Nanti akan kita tunjukkan gimana caranya merekam melalui flash disk ini. Pertama, kita hidupkan dulu mixernya. Oke, teman-teman, sekarang kita colokkan flash disknya. Oke, di sini posisinya dia play MP3 yang tersimpan dalam flash disk ini. Sekarang untuk merekam kita tekan modenya. Ini modenya Bluetooth. Power mixer ini bisa tersambung dengan perangkat HP melalui Bluetooth. Terus kita pencet lagi modenya. Nah, ini adalah Rekcord REC. Nah, posisi seperti ini sudah standby untuk record. Posisi seperti ini sudah standby untuk ngerekord. Nanti tinggal kita pencet tombol play yang ini. Nah, untuk mempersiapkan alatnya, kita harus mempunyai mikrofon atau sumber audio apapun, baik itu mikrofon, gitar, atau piano. Kita colok ke channel 1. Kita tes dulu suara yang keluar dari power mixer ini sebelum nanti direkam. Kita naikkan volume channel 1. Tes 1. Ini indikator sinyalnya sudah menyala. Tes 1. Oke, biar agak sedikit merdu, kita naikkan efeknya. Tes 1. Oke, teman-teman, ini masih suara dari HP dan dari HP ini menangkap suara yang keluar dari speaker. Nah, setelah saya pencet play, nanti akan saya ganti suara dari HP ini, saya ambil dari flash disk. Sekarang kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini apabila sinyalnya terlalu tinggi, kita turunkan volumenya, main volumenya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu teman-teman, suara yang keluar dari speaker
itu sama persis dengan suara yang direkam pada flash disk. Nah teman-teman, untuk melihat hasil rekamannya, sekarang kita pencet modenya, otomatis nanti dia akan menyimpan rekaman tadi ke dalam flash disk ini. Untuk play, kita pencet lagi modenya, kita sampai dia loading. Oke, sekarang kita cari posisinya di mana, nomor berapa. Oke. Coba nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara dari hasil rekaman yang tersimpan dalam flash disk. Nah, apabila sinyal terlalu tinggi, kita turunkan volumenya, main volumenya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, seperti itu hasilnya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.